Habis dah cuba semua, semua makcik makan. Semua tak jalan. Jadi saya sekarang makan ubat, ubat sekitar. Habis saya makan ubat ni lah, KSM-66 ni. Baru nampak alhamdulillah lah. Dah kata kencing manis, semua tak ada. Kurang dia tu. Itulah. Saya kata, ya betul saya ni. Saya sakit jantung, saya mula jantung tak ada. Saya cuma kencing manis, darah tinggi dengan kolesterol. Dia kata kolesterol saya tinggi, itu aja. Saya kena jantung dah 2 tahun lah. Saya macam tengah duduk, macam benda ni menekan. Punya bisa tak pernah cakap, berpeluh. Saya pergi klinik, doktor kata saya mungkin ada masalah jantung dia tu. Saya kata, saya kata tak apalah, nanti saya ubat sendiri lah, saya cakap. Saya tak nak pergi hospital. Besok tu baru saya pergi hospital. Baru pergi hospital. Malam tu dah tak ditahan. Sakit sangat. Saya ajak suami saya pergi, menantu saya bawa sekali. Pergi cek sana, memang kalau tidak, dia kata nasib baik benda ni boleh je ni lah. Kalau kalau tidak memang dah tak ada lah, dia kata. Oh, kepala pening, leher ramai sakit. Macam-macam buat. Pasal darah tinggi terlampau tinggi. Doktor kata boleh putus kan. Habis lepas tu makcik keluar dari hospital, tengok dalam handphone lah. Apa ubat nak cik makan, nak bagi dia kurang kan, risau kan. Pasal dengar orang kena stroke lah apa, risau betul. Habis terpandangkan ni lah, KSM-66 ni. Cubalah katnya. Boleh lah ubat ni. Tu makcik beli tu. Tu beli tu dah berapa botol, nampak alhamdulillah tu. Yang nampak kurang tu doktor kata bagus. Makciknya semua dah okey. Ada tinggi saya kurang. 100, saya cek rumah. 131 dulu, 150 lebih, paling tinggi sampai 200 sebelum saya makan ubat ni. Gula pun kurang, gula 7, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Dah pergi 5, 6. Dulu sampai 17, 16, tak makan ubat lah, makan ubat hospital je. Jadi macam adik saya yang kat Sarawak, makan juga ubat ni. Dia makan sebulan, seminggu sekali. Dia dah lama juga, selepas dia baru saya kena. Dia okey. Alhamdulillah dia kata, kencing manis dia kurang. Tak ada teruk macam dulu. Saya ada beli. Saya cuba. Pasal dia kata untuk kencing manis, darah tinggi, jantung semua. Saya belilah, saya cuba. Saya minum dalam 3 hari je. 3 kali saya minum. Tak boleh jadi. Masa tu ubat ni ada lagi. Nak cuba. Habis dah nak bising tu, makan balik. Alhamdulillah. Tu cakap tak boleh jadi. Ini mesti kena makan ni juga. Habis yang mana makcik dah cuba makan semua, hantar balik dengan makcik semua makan kan. Makcik tak makan pasal makcik kata biar makan satu aje lah. Tak nak campur kan. Murah. 190 dapat 3 botol. Makcik murah lah kan. Boleh lah kata orang. 200 kan dapat 3 botol kan. Makan pun dalam 2 bulan je. Ya alhamdulillah lah. Dalam tak sebulan juga, baru nampak kesan dia lah. Tak kata makan mak, tak apa makan aje sampai benda tu habis. Kita nak tengok. Dan ni kalau mak makan, dah tengok benda tu naik macam tak turun-turun, mak kalau berhenti, sampai bila pun macam tu. Jadi baik makan terus. Tu saya makan juga sampai habis. Tengok dah makan sebulan tu, saya tengok nampak kurang lah. Jadi makan lagi. Sampai benda tu turun sampai 5. Tidur okey. Saya makan ubat ni pagi, bangun tidur, saya makan ubat ni dulu sebiji. Malam depan makan ubat sekitar, nak tidur, saya makan ubat dulu sebiji. Tak ada bantang, makan manis. Makan juga manis. Cakap dia kalau mati, mati juga. Jadi tak ada bantang. Makcik makan bukan diabetes. Dia tak ada kanji langsung. Kalau pergi mana-mana pun makcik buat bukan lain. Nak jaga badan, nak jaga kesihatan, umur dah lanjut. Makcik dah umur 65. Tak ikut pada hati lah. Kita ikut pada hati. Kalau kata ikut hati kita nak makan, nak cuba, kita cubalah. Kalau tak ada, tak payah. Itu je.